Halo Sobat Vapers, ketemu lagi. Setelah Aegis sukses dengan varian Aegis Boost, kemudian dia mengeluarkan kembali varian terbaru untuk Aegis Boost Plus. Nah, saat ini tuh Aegis mengeluarkan lagi varian terbarunya, yaitu Aegis Hero. Ya, kalau dilihat secara sekilas, tampilan dari produknya sih hampir sama seperti kakaknya si Aegis Boost maupun Aegis Boost Plus. Ya, kita lihat coba untuk penampakan secara langsung kemasannya. Di tampilan depannya itu tertulis GeekVape, kemudian 4 mili untuk kapasitas cartridge, kapasitas baterainya 1200 mAh. Di sini saya mendapat produk dengan warna gunmetal. Kemudian Aegis Hero Top Airflow, Top Performance. Kemudian di sampingnya kemasan ini ada tulisan Aegis Hero, sama masih Top Airflow, Top Performance, GeekVape. Kemudian di sini adalah media sosialnya, Facebook maupun di Instagramnya GeekVape. Di sini GeekVape. Kemudian di bagian belakangnya kita lihat Aegis Hero Kit, Top Airflow. Kemudian GeekVape B series coil, ini Boost series coil, berarti sama dengan coil yang sebelumnya. Lightweight, ya, beratnya lebih ringan, stable output. Kemudian airflow control, shock proof. Seperti biasa, dia selalu menggadang-gadangkan kalau dia merupakan device yang shock proof maupun waterproof, ya. Kemudian 45 watt maximum, bisa digunakan untuk MTL maupun DTL. Kemudian kapasitas baterainya 1200 mAh. Oke, di dalam kotak kita mendapatkan satu buah Aegis Hero Kit, kemudian dua coil Boost series 0,4 ohm maupun 0,6 ohm. Kemudian satu buah drip tip, satu buah coil tool, dan satu buah USB cable. Untuk mengecek keaslian produk ini, teman-teman bisa menggosok di bagian ini dan mengecek nomor yang ada di sini di website resminya Aegis. Oke, langsung aja kita buka ya si Aegis Hero ini. Oke, ini dia device-nya, Aegis Hero. Kita mendapatkan satu unit Aegis Hero, ya. Kemudian kita lihat dulu apa yang didapat dalam paketnya ini. Kemudian kita mendapatkan amplop. Ini isinya. Oke, ini warning. Kemudian ini kartu Aegis Hero. Kemudian ini adalah kartu garansinya, ya. Kartu garansi. Kemudian kita mendapatkan, oops, nggak apa-apa, dia kan shock proof. Oke, kemudian di sini mendapatkan user manual, ya, user manual. Oke, kemudian di dalamnya ada kotak lagi nih. Coba kita buka isinya apa aja. Sini kita mendapatkan tools, kunci, dan trip-tip tambahan. Kemudian di sini kita mendapatkan coil, dua coil, dan satu kabel, ya. Ini kabelnya masih menggunakan micro USB. Untuk coil, di sini kita mendapatkan dua coil 0,4 ohm dan 0,6 ohm. Jenis coilnya sama persis dengan Aegis Boost dan Aegis Plus sebelumnya. Ya, nggak ada beda sama sekali. Ini adalah mesh coil kalau kita lihat. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke device-nya saja. Gila, ini kecil banget loh. Nih, paksa ini. Ini benar-benar kecil banget. Tapi kelihatan apa ya? Kayak nggak megang apa-apa sih ini. Dan bentuknya juga benar-benar mirip dengan Aegis Boost maupun Aegis Boost Plus. Cuma beda di bentuk si cartridge-nya aja nih. Oke, di sini ada tombol firing, kemudian ada tombol plus minus. Kemudian ini ada layarnya kecil banget beneran. Kemudian di bagian samping ini Aegis ya, ini bahannya ini alloy ya, ini alloy, kemudian ini rubber, ini rubber, kemudian ini untuk lubang chargingnya masih menggunakan micro USB. Kemudian ini bahan kulit ya, kemudian di bagian sampingnya lagi Aegis, kemudian di sini ada logo S ya, mungkin dia mempertegas ini small kayaknya, nggak tahu deh gua, S itu mungkin small kali ya. Kalau kita bandingkan dengan Aegis Boost tuh, plug sama, benar-benar bentuknya hampir sama, cuma ini diperkecil. Tombol firingnya hampir sama bentuknya, tombol min plusnya juga hampir sama, layarnya juga, ini besar layar juga hampir sama ini. Tuh, jadi benar-benar kayak ini di convert jadi kecil. Nih bentuk kulin juga hampir sama, jahitan juga hampir sama. Ya, nggak ada beda sama sekali. Oke, sekarang coba kita lihat cartridge-nya. Oke, dia sekarang sudah dengan model magnet ya. Di sini ada magnetnya ya. Kemudian di sini ada konektornya ya. Kemudian di cartridge-nya. Ini cartridge-nya ukurannya 4 mili. Dengan ada pengaturan airflow di bagian atasnya, top airflow ya, beda, agak beda ya dengan si Aegis yang sebelumnya. Kalau Aegis sebelumnya kan posisinya itu di bagian depannya, ini benar-benar di atas dia. Ini untuk lubang coil ya, kemudian ini adalah lubang untuk pengisian, dan lubangnya itu cukup besar ya. Ini lebih besar dibandingkan Aegis Boost. Kemudian untuk grip tipnya dia menggunakan konektor 510 ya. Nah di sini ini ada dikasih grip tip tambahan yang ukurannya lebih kecil. Nih, kalau teman-teman pengen main DTL bisa pakai yang besar. Kalau teman-teman pengen main MTL bisa menggunakan grip-tip yang kecil ini. Oke, coba kita nyalakan GeekVape. Wah, ini tampilan kecil banget ya. Udah ukurannya kecil, tampilan LCD-nya pun kecil juga. Oke, di tampilannya sendiri itu ada informasi untuk ini ohm yang kita gunakan, kemudian ada baterai indikator, kemudian ada jumlah puff, watt, kemudian mode yang kita gunakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke menunya yang ada di Aegis Hero. Tekan 3 kali, dia akan masuk ke dua mode ya, ada dua mode pilihan, power maupun bypass ya. Kalau power dia menggunakan watt, kalau misalnya bypass menggunakan voltase. Saya di sini menggunakan mode watt saja, jadi saya pilih P ya, power ya. Kemudian tekan tahan ya, di sini dia mode power. Kemudian tekan plus dan minus berbarengan. Lock. Ini akan nge-lock dari si pengaturan wattnya, terkunci. Tapi masih bisa firing. Ya, masih bisa firing. Supaya tombol firing juga terkunci, tekan 3 kali. Nah, lock, jadi firing juga terkunci. Tapi posisinya itu wattnya harus dikunci dulu, baru si firing dikunci. Kemudian untuk melepasnya tekan 3 kali di firing, tuh ada unlock fire. Kemudian di sini masih terkunci si wattnya. Untuk melepasnya tekan tahan berbarengan plus dan minus, unlock. Baru kita bisa mengatur kembali wattnya. Nah, untuk wattnya sendiri di sini watt rendahnya di 5 watt dan watt maksimalnya di 45 watt ya. Ini lebih tinggi dibandingkan Aegis Boost maupun Aegis Boost Plus yang maksimal di 40 watt ya. Kemudian untuk menu clear path, firing dan minus. Nah, dia akan clear path. Oke. Overall itu aja sih menu yang ada di sini. Coba kita ukur ya. Gue penasaran bener nih. Oke, ini kalau kita hitung sampai ke dritipnya itu sekitar 8 cm tingginya. Kemudian ini sekitar 4,5. Nah, ini tuh sekitar 1,8 ya. 1,8. Overall sih oke sih. Walaupun dia kecil tapi tetap masih nyaman kita genggam. Dia nggak tinggi, bener-bener pas di genggaman kita. Kalau kita genggam itu yang kelihatan tuh cuma si drip tipnya doang. Oke, langsung aja kita jajal si Aegis Hero ini ya, untuk mengetahui performanya dalam menghasilkan cloud dan flavor. Oke, langsung kita jajal si Aegis Hero. Untuk tes awal gua akan running di 25 watt sampai nanti maksimal gua akan bermain di 45 watt. Kita jajal langsung bagaimana flavor dan cloud yang dihasilkannya. Di 25 watt saja dia sudah menghasilkan cloud yang cukup tebal. Ya, coba kita running di 30 watt. Cloud yang dihasilkan makin tebal, flavor yang dihasilkan juga sama seperti Aegis Boost, nggak ada bedanya sama sekali. Coba kita running di 40 watt. Di 40 watt gua ngerasa untuk flavornya tuh makin nampol banget ya. Kemudian cloud yang dihasilkan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tebal banget. Nah, kita coba di 45 watt ya. Di 45 watt itu benar-benar nampol banget ya flavornya. Kemudian cloudnya juga teman-teman bisa lihat sendiri tebal banget. Cuma nggak disarankan ya di 45 watt. Karena untuk coil 0,4 itu sendiri, itu disarankan dari 25 watt sampai 33 watt. Tadi kita bermain di 30 watt pun sudah terasa sebenarnya untuk flavornya itu udah nampol banget. Kemudian untuk cloudnya sendiri pun itu sudah tebal banget. Nih, coba kita running 30 watt lagi ya. Sudah cukup tebal ya. Throw hitnya juga kebetulan gua menggunakan 6 mg, itu kerasa banget garukannya untuk 6 mg-nya. Secara perbandingan sih untuk flavor, kemudian untuk cloud yang dihasilkan plug sama seperti si Aegis Boost, nggak ada perbedaan sama sekali ya. Oke, airflow-nya coba kita tutup setengah. Kalau misalnya airflow ditutup setengah, untuk cloud-nya masih tebal. Tapi untuk flavornya memang kurang. Strohipnya lumayan nonjok. Kalau teman-teman ngejar flavor, gue sarankan untuk buka airflow-nya semua. Itu flavornya lebih kerasa, trohipnya juga nampol banget, cloudnya resinnya juga tebal. Ya, recommended untuk dibuka semua airflow-nya kalau teman-teman ngejar flavor dan rasa manisnya. Oke, overall sih untuk Aegis Boost ini gue bilang recommended banget untuk kita gunakan daily ya. Ukurannya yang kecil namun tetap nyaman di genggaman kita. Ini benar-benar nyaman banget loh dibandingkan Aegis Boost ya yang pertama kali. Gue ngerasa sih lebih nyaman gue pegang si Aegis Hero ini, pas banget di genggaman kita. Tapi gue kira di awal itu untuk Aegis Hero ini itu ada penutupnya, ternyata nggak punya, seperti halnya di Aegis Boost ya. Karena di zaman pandemik seperti ini bagi gue tuh tutup ini penting banget ya. Untuk Aegis Boost ini sendiri, kalau misalnya gue pergi ke tempat keramaian, misalnya ke kafe, atau misalnya gue ke tempat publik, atau misalnya gue ke tempat yang banyak orang, gue akan pasti menggunakan si Aegis Boost ini. Karena alasannya satu, itu ada penutupnya. Jadi menghindari gue dari kena dropletnya orang pada saat ngobrol mungkin, atau misalnya gue habis megang sesuatu pas gue mau nge-vape. Gue nyaman ya karena itu tutupnya, tapi untuk drip tipnya itu nggak kena. Itu doang sih yang gue sesalin sih, kenapa tidak disediakan tutup seperti halnya di produk Aegis Boost yang sebelumnya. Oke, langsung kesimpulan aja. Gue rekomendasikan untuk Aegis Hero ini kita menggunakan daily atau harian. Secara penampilan dia kecil tapi tetap nyaman kita pegang ya. Ini sangat nyaman banget gue bilang, malah lebih nyaman dibandingkan Aegis Boost. Oke. Kemudian untuk flavor dan untuk cloud yang dihasilkan juga gue bilang sama percis seperti kakaknya Aegis Boost, gak ada bedanya sama sekali karena secara dasarnya coil yang digunakan itu sama. Kemudian kekurangan menurut gue untuk Aegis Hero ini sendiri terletak di LCD-nya. Ya, LCD-nya terlalu kecil. Jadi kalau kita pengen lihat tuh, itu benar-benar harus melihat banget baru benar-benar kelihatan. Karena ukurnya sangat kecil sekali untuk LCD-nya. Kekurangan berikutnya lagi yang gue sayangkan adalah kenapa Aegis ini tidak menyediakan tutup seperti halnya si Aegis Boost ya. Kalau menurut gue Aegis Boost dan Aegis Hero ini bisa dibilang tampilannya seperti device outdoor ya. Dia sudah waterproof, kemudian dia sudah shockproof. Jadi bisa dibilang ini seperti device-nya untuk outdoor, bisa kita bawa kemana saja. Kalau misalnya dia pakai penutup, itu jauh lebih nyaman kita menggunakan si Aegis ini. Makanya gue sarankan untuk teman-teman yang punya Aegis Boost, kalau masih punya ya, lebih baik jangan dijual. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan dengan device yang lain, ini satu-satunya bisa dibilang device yang ada penutupnya. Di zaman seperti ini kita butuh device yang bisa menjaga kita terhindar dari virus maupun kuman lah ya, gue bilang. Memang sih untuk Aegis Boost ini memang ada masalah di leaking, tapi bagi gue nggak ada masalah. Gue udah 5 bulan, gue bisa ngatasi masalah leaking dengan menggunakan seal pipa, ya, seal pipa seperti ini. Ya, di dalam gua pasang seal pipa sehingga tidak ada lagi masalah leaking untuk si Aegis Boost ini, karena memang itu yang menjadi masalah para pengguna Aegis Boost. Tapi untuk teman-teman yang pengen pasang seal pipanya, bisa teman-teman lihat di link video di atas ini ya. Secara overall gua sudah hampir 6 bulan menggunakan seal pipa di cartridge-nya Aegis Boost ini, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada leaking lagi. Oke, itu aja mungkin review dari saya untuk produk Aegis Hero. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan tekan tombol like jika teman-teman suka dengan video ini. Kalau teman-teman ada komentar, silahkan isi di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Pesan saya, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di review saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.